Karena Media, terima kasih untuk kesabarannya dan apa namanya keramahannya ya kepada kami. Menunggu juga dan mengikuti perjalanan kasus ini. Tadi kita baru masuk ke dalam pokok perkara, yaitu pembacaan gugatan. Yang mana dilakukan pembacaan gugatan tersebut, setelahnya kita lakukan proses tipor, ya. Jadi dari replik, duplik, dan pembuktian itu, pembuktian masih nanti, tapi e-court-nya kami sudah jadwalkan, ya, baik minggu depan dan dua minggu lagi. Jadi sifatnya tertutup dan kita nggak perlu harus ke pengadilan lah, intinya seperti itu. Jadi udah itu aja, dan dari kuasa hukum pihak tergugat pun juga menyetujuinya. Jadi kita akan langsungkan sidang berikutnya melalui e-court, karena juga efektivitas dan efisiensi waktu juga jadi lebih baik lah. Kira-kira demikian. Kalaupun ada hal-hal terkait di luar hukum yang ingin dibicarakan, Katalita silakan langsung. Nah, saya terima kasih Ramadan. Mungkin di persidangan tadi ada yang datang. Maksudnya ada yang datang? Ada saksi. Tadi di persidangan. Oh, tadi belum ada saksi, karena tadi kan belum. Seperti yang tadi baru pembacaan gugatan aja, Mbak. Jadi saksi apa pembuktian belum, dari penggugat itu masih juga belum dijadwalkan kapan. Mungkin itu masih di setelah e-court kayaknya. Iya, ataupun setelah Lebaran juga. Nah itu silakan bicara ya sama. Yang pasti kalau untuk urusan itu ya kita nanti akan sampaikan itu semuanya di dalam pembuktian apa. Iya, di pembuktian. Kita nggak mau spekulasi atau saya juga nggak mau konsumsi publik untuk bagaimanapun, tapi ada pun hal-hal dugaan dan lain sebagainya pasti akan kami sampaikan di muka sidang. Iya. Jadi gugatannya apa sih? Gugatannya sih simpel aja, cuma dia ingin bercerai dan juga hak asuh anak di batalin. Cukup gitu aja. Kalau harta gono gini? Enggak lah. Apa yang mau diminta, Mbak? Enggak perlu. Iya, saya pokoknya saya pengen ini cepat selesai aja. Pengen juga lancar buat persidangannya sampai akhir. Saya enggak pengen lagi ada embel-embel macam-macam. Dan nggak pengen juga ada yang take advantage dari kasus ini, pihak-pihak lain gitu. Jadi saya pengen ini, saya di sini kan mencari keadilan ya. Saya di sini juga mencari hak hidup saya dan anak saya gitu. Jadi saya akan berjuang sampai terakhir apapun yang bisa saya perjuangkan untuk hak hidup saya yang sudah hilang bertahun-tahun gitu. Jadi itu sih. Gitu. Kalau tadi pembacaan gugatannya banyak Mbak, ada 9 halaman. Jadi saya nggak mungkin gitu, tapi poin-poinnya ya saya yakin teman-teman wartawan yang di sini juga sudah tahu lah isinya apa, seperti wawancara kita yang sebelum ini juga itu semua ada di dalam gugatan saya gitu. Jadi petitanya cuma dua, kita minta bahwa bercerai, ya. Setelah itu hak asuh anak ada di saya gitu. Jadi saya juga karena basicnya adalah memang saya bukan orang jahat dan saya bukan pendosa, jadi saya nggak butuh hal-hal yang untuk bikin mempersulit ini gitu. Tapi ketika di dalam gugatan, saya memang harus beritahu hal-hal yang memang menjadi masalah di rumah tangga saya. Apa itu ya kalian udah tahu semua lah. Itu semua ada di dalam gugatan saya. Kalau saya ngomongin di sini lagi panjang. Berarti kan bulan suci Ramadan mungkin harus menjalani proses persidangan ini seperti apa sih? Ya alhamdulillah lancar-lancar aja sih tadi gitu. Maksudnya buat saya sih gini ya, saya tuh lillahi ta'ala aja mas. Gitu. Saya tuh niat saya itu kan nggak macem-macem di sini gitu, dan kuasa hukum kita juga semuanya juga tahu gitu, maksudnya kuasa hukum saya gitu tahu gitu bahwa memang niatan saya di sini juga jelas. Jadi ya udah, saya nggak perlu bertele-tele juga di dalam persidangan. Saya juga nggak banyak a i u e o kok gitu. Kita pengen cepet lancar tanpa ada satu hal yang mengganggu gitu. Kalaupun nantinya ada satu hal yang mengganggu saya akan perjuangkan apapun itu, karena saya pihak yang menjadi korban di dalam masalah ini gitu. Jadi saya adalah pihak yang dirugikan secara psikis, secara waktu, secara segala macam gitu. Jadi saya benar-benar di sini bukan lagi sebagai seorang istri aja gitu, tapi saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan, saya di sini saya harus speak up atas ketidakadilan yang saya hadapi. Itu aja sih.
tapi kan di bulan suci ini mungkin ada nggak sih yang gitu kayak berdamai gitu di bulan Ramadan? Gini mas, lain ya itu. Kalau kita bicara konsepnya nggak gitu sih. Jadi maksud saya jangan dicampur adukan tentang memang kita menjalankan ibadah puasa. Kita harus hormati itu, kita harus jalankan itu. Saling memaafkan, betul. Dengan keimanan. Betul. Namun kalau hal di luar sini yang sifatnya duniawi terkait tentang adanya perceraian yang sebenarnya tidak mau terjadi. Namun sudah lebih dari 3 tahun diberikan waktu. Diberikan waktu oleh penggugat, oleh Talita, oleh klien saya untuk ada progres. Namun pengharapan itu pupus dikarenakan progres itu tidak ada. Apa itu progresnya? Ya ekspektasi dari seorang wanita agar supaya suaminya bersikap layaknya sebagai suami. Tidak demikian, kita maju. Ini pun juga proses hukum, negara hukum. Jadi yang kita perjuangkan adalah hak-hak hukumnya seorang wanita di muka sidang kasus perceraian. Mereka juga kan harusnya kan menjalankan ibadah puasa, harusnya fokus ke ibadah, tapi harus tetap berdatang ke itulah cobaannya mas. Di dalam cobaan keimanan kita ditempa, kita akhirnya menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih baik, lebih santun, dan lebih sopan. Gimana membacakan mungkin menentukan? Ya seperti yang tadi abang saya bilang ya itu cobaan, tapi ya saya hadapin aja gitu, bahwa bagaimana-bagaimananya ini buktinya saya keluar sidang baik-baik aja gitu. Sebenarnya kalau mas tanya saya secara pribadi, pertanyaan-pertanyaan itu tuh menusuk hati sekali gitu. Jadi saya kalau jawab pasti ya saya akan menangis lagi, saya akan gelagap lagi, saya akan berusaha pasti untuk menjawab gitu, tapi pasti itu menyiksa saya gitu. Saya juga butuh proses healing untuk batin saya juga atas ini semua. Jadi ya saya gini loh, saya lebih bersyukur kepada prosesnya. Setiap orang itu kan harus melewati proses ya gitu, nggak ada tuh yang gitu aja jadi. Jadi menurut saya ini juga satu proses di dalam hidup saya untuk saya untuk menjadi lebih baik lagi gitu, secara pribadi dan secara keseluruhan atas kasus ini gitu. Mungkin penyembuhan juga secara psikis gitu ya, secara mental health gitu. Jadi saya juga pengen, saya nggak pengen masalah ini jadi momok terus di hidup saya gitu. Saya pengen this shall pass ya gitu. This too shall pass. This too shall pass. Jujur aja, anak saya itu benar-benar concern ke keadaan saya sih sebenarnya gitu. Jadi siapapun itu yang kenal Talita, tahu dekat Talita, tahu sekali bagaimana perilaku anaknya. Tapi saya rasa kita nggak usah terlalu menekan layan di media juga. Yang pasti. Tapi ada pengertian nggak dari batalnya sendiri ke anak-anak? Oh pasti, pasti gitu. Saya dalam masalah ini walaupun saya menjadi korban, tapi saya tetap menjadi ibu yang baik untuk anak saya. Saya tetap menjadi ibu yang bijak bagi anak saya gitu. Jadi saya akan melakukan yang terbaik sih untuk anak saya, karena selama ini hidup saya dan saya bertahan itu pun untuk anak saya gitu. Jadi ya itu sih. Ya itu pasti gitu, karena ini kan udah jadi passion saya ya gitu. Lagi pula selama ini saya nggak pernah vakum, saya nggak pernah berhenti, tapi memang saya nggak mengambil program-program yang mungkin orang-orang lihat prime time gitu. Saya setiap hari, saya host quiz gitu, saya kerja setiap hari cukup reguler di beberapa stasiun TV, cuman memang bukan di program-program yang talk show atau prime time seperti itu, karena memang saya host reguler, bisa dicek juga ke TV-TV anda semua ini gitu. Jadi ya saya terus mengerjakan sesuatu yang memang passion saya gitu. Cuman mungkin lepas dari ini semua selesai nantinya, mungkin saya bisa lebih bernafas lega aja sih mbak gitu. Ya bisa lebih fokus ke kerjaan saya, bisa lebih fokus ke anak saya, bisa lebih fokus ke penyakit saya, bisa benar-benar healing. Bisa benar-benar, selama ini saya tuh terlalu memikirkan orang lain, dan mungkin ini udah the right time untuk saya memikirkan kesehatan saya dan diri saya gitu sih. Mbak, ini Ramadannya keberapa kali sih mbak tanpa ikut seorang suami gitu? 2018, 2019, 2020, 2021. Gimana jalannya Ramadan? Udah biasa aja, karena bukan baru. Udah beberapa Ramadan? 4 kali. Tapi dari Indonesia ada perusahaan untuk kabar kalau buat saya ya gitu, nggak usah deh, udah kayak begini saya menjadi highlight seperti ini baru mencari-cari gitu, sebelumnya kemana bro gitu aja, simple ya. Jadi nggak usah cari-cari iba dengan
dengan pansos di saya gitu, males gitu. Tapi kalau Mas Beres ingin ketemu anak-anak di tingkat dulu masih enggak? Diperbolehkan? Semua tergantung dia. Ya kangen, masa kangen setelah saya cerai gugat baru kangen gitu. Ya enggak gitulah konsepnya. Gitu. Jadi semua tergantung dia aja sih. Kalau itu saya tahu nih pasti karena kalian lihat Insta story kan. Saya juga lihat, makanya saya tulis I'm not Rihanna. I don't love the way you lie. Oke, sudah berarti ya. Thank you, Kak. Terima kasih ya. Selamat puasa.